Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya RGM Borneo. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba game yang berjudul Streamlip Simulator, teman-teman ya. Nah, di sini aku cuma mencoba aja, teman-teman ya. Kalau banyak penontonnya ya kita teruskan, kalau sedikit ya kita stop aja kan, ya. Nah, begitulah pemirsa ya. Nah, jadi katanya game Live Simulator ini apa namanya? Game yang menjadi ibaratnya kita tuh menjadi streaming, teman-teman ya. Nah, okay. Gitu kan. Salah satu orang yang paling populer di dunia katanya kan ya. Wow. Nah, tapi mulai dari awal, teman-teman ya, dari rumah kecil, gubuk gitu kan, menjadi orang yang sukses begitulah katanya kan ya. Dan kita harus membeli juga perangkat-perangkat baru, komputer baru, jaringan internet. Dan kita kalau banyak uang katanya kan, kita pindah ke tempat yang lebih bagus, teman-teman ya. Nah, begitulah katanya kan ya. Dan kita mungkin katanya bisa nanti untuk bermain game gitu kan. Ya, namanya aja orang streaming, streamer kayak gitu kan ya. Main game itu lomba gitu, teman-teman ya. Nah, begitulah. Dan dengan itu semua kita akan bisa menjadi kaya katanya, teman-teman ya. Oke, tidak pakai panjang lebar, langsung saja kita masuk ke dalam gamenya, teman-teman. Oke, bagi yang baru bergabung, waduh ini kenapa nih, buka urat teman-teman ya. Oke, bagi yang baru bergabung silahkan subscribe dulu. Mudah-mudahan yang sudah subscribe channel ini, share, like, dan komennya, rezekinya selalu lancar, sehat walafiat dan panjang umur, serta dijauhkan dari segala musibah dan penyakit-penyakit yang membahayakan kita semua, teman-teman ya. Oke, di sini aku mau mencoba nih Upin Ipin, teman-teman ya. Aduh, Upin Ipin kan ya. Celana apa nih, celana ini aja nah kan. Nah, biru dan biru ya, begitulah. Lumayan lah, sendal sepatu yang ya yang maco dikit. Nah, ini agak gede teman-teman ya. Oh, kuping ya ada. Nah, bagus sudah lah. Rambut ya, betul. Aduh, rambutnya kayak gini ya, botak nih ya. Nah, kayak gini aja dah, mantap nih kan ya. Nah, abis itu apa lagi nih kan, face, mukanya udah pas. Body ya pas dah, gak perlu lagi katanya teman-teman ya. Kayaknya udah pas nih semua dah. Oke, langsung saja kita masuk ke lanjut permainannya, teman-teman. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam game dan di sana ada si Doggy Doggy lagi menggonggong, teman-teman ya. Apa nih pencetannya ya? Press up rock atau keyboard depan. Oke, pencet atas buat buka handphone, teman-teman. Maksudnya kan ya, meskipun ya kurang paham itu kan ya. Stop ya, apa nih? Close. Pencet ini lagi. Oh, nggak bisa. Lol. Ya apa nih? Salah pencetnya, teman-teman ya. Oke. Inilah rumah gubuk kita sederhana, teman-teman ya. Oh, jadi ibaratnya dari awal, teman-teman ya. Awal merilis rilis lagi. Kenapa jadi nge-lag ya? Kayaknya terlalu gede nih, bentar dulu. Waduh, ini nih. 60 aja dah. Terus volume quality ya. Ya lumayan lah. Oke, segitu aja. Lumayan dah. Ini tempat tidur kita di sini katanya kan ya. Di sini disuruh berbicara dengan si Mosi. Nah, jadi kita harus berbicara dulu dengan si Mosi. Dan kenapa pertanyaannya, teman-teman ya? Kalau kita langsung timbul di sini kan ya. Padahal ini kan bukan rumahnya katanya kan ya. Soalnya di samping sebelah kanan itu tulisannya itu pada komputer, masukkan katanya bagian komputer, di bagasi mobil, terus pulang katanya kan ke rumah. Ini rumah siapa ini? Temannya tuh ya. Jadi kita nih ibaratnya ini, teman-teman ya, masih dari nol gitu kan. Oh, waduh. Apa yang terjadi di sana? Ada suara tembakan, teman-teman. Oh, no. Oke, kita turun dulu dah. Jadi kita ini menjadi seorang streamer dari awal gitu kan ya. Ya YouTuber lah kita orang sekarang gitu kan. Oke. Okay. Nah, begitulah. Oh, itu mobil kita ya. Oke, nanti kalau banyak ini penonton kita teruskan, teman-teman. Kalau sedikit ya kita stop aja, teman-teman ya. Jadi kalau mau banyak ya sih di-share aja, teman-teman ya, biar rame gitu kan. Nah, ini si Mosi. Oh, ini dia si Mosi nih. Buat bicara. Oke. Okay. Kita coba gunshot, tembakan, ada tembakan katanya. Kita tanya nih, tembakan apa nih? I heard some guns. Edward the Wars Noble. Apa itu ya? Kata aku tadi kan, aku mendengar suara tembakan gitu kan ya. Terus kata dia, aku pikir katanya dia kan ya, nggak ada pelurunya gitu kan. Ternyata ada pelurunya di pistolnya itu, teman ya. Makanya dia kaget tadi kan. Item. Ya. Terus katanya kenapa jadi dua kali pelurunya kan ya, padahal kan kamu cuma coba tadi kan ya. Katanya peluru yang satunya untuk membangunkanmu katanya kan ya. Waduh, ini kayaknya teman ya, kayaknya sih temannya nih. Komputer, ada apa dengan komputer? Iya.
Jadi katanya teman-teman, kata aku tadi kan lelucon yang sempurna katanya kan ya, dia ngelucu teman-teman ya, si ini si Mosi gitu kan ya. Terus di mana komputerku katanya kan? Terus kata si Mosi, komputernya ada di depan pintu katanya, sekarang pergilah katanya kan ya. Oke, kita selesaikan nih kan. Ini komputernya di sini teman ya. Ini bisa diambil apa enggak? Oh, bisa. Ini bisa juga. Oh, kita ambil semua nih ya. Ini keyboard. Jadi kita harus ngambil ini teman ya. Itu di sebelah kanan itu sudah ada cawang satu. Terus kita akan masukin komputer ini teman-teman di dalam mobil kita kan ya, satu. Ini juga LCD-nya, keyboard-nya teman-teman ya. Mouse-nya mana nih? Enggak ada mouse-nya ya. Dia jualan tah apa ya, aku kurang paham nih teman-teman ya. Nah, ini kita ambil juga. Oh, bisa teman-teman nih. Ini mainboard teman-teman. Waduh, enggak bisa ya. Penuh tuh ya. Ini apa nih? Ini RAM nih. Wah, kan enggak bisa nih. Wah, Core i3. Waduh, Core i3 teman-teman. Masa toko kayak gini ya? Ini rumah temannya atau toko atau gimana maksudnya kan? Bentar dulu. Kotor lagi isinya, teman-teman. Masuk rumah kayak gini. Oke, kita langsung keluar saja kan ya. Nah, kita keluar saja, teman-teman ya. Nah, di sini kita akan memasukin ke dalam sini bagasi kan, disuruh di situ kan. Masukin dalam bagasi teman ya. Ya apa caranya nih? Iya gitu. Oh gitu. Oke, gampang saja teman-teman. Habis ini kita ngapain nih? Udah kan? Mencet. Lagi. Kita ambil lagi semuanya kan ya. Mumpung gratisan. Nah, bisa benda. Sret. Bisa. Oke, nice. Kita ambil semuanya ya kan? Kita rakit dulu teman-teman ya. Jadi ini semua kita rakit dulu. Kalau sudah jadi, baru kita ini. Wah, nggak bisa penuh. Oke, penuh. Kita taruh dulu nih. Ini apa nih? Oh, hard disk ya. Prosesor. Wah, ngerakit dulu teman-teman ya. Ngerakit komputer dulu kita nih. Ini mainboardnya nih. Ya, mainboard. Habis kan sudah kan ya? Oke, habis. Waduh, kita ngerakit dulu nih. Habis itu kita ke rumah kan? Nice. Kok nggak keluar ya? Lapar-lapar aku nih. Kan ada lapar, ada kenyang tadi kan ya? Ya apa cara ngeluarinnya kan? Lol. Perasaan tadi kelihatan tuh ya. Sebentar dulu. Nggak bisa lagi. Kita cek dan recheck dulu teman-teman di sini. Ada apa kan selain itu? Oh, nggak ada. Nggak ada apa-apa lagi. Kita lanjut ke rumah. Rumah kita ada di ujung sana teman-teman ya. Waduh. Ada map benda nih ya? Sebentar dulu. Bahkan ada map di sini nih. Mapnya. Kita ini berada di mana kan? Kita berada di sini ya. Di sini rumah siapa di sini kan? Oke, kita keluar aja dah. Ya, Pak. Kita langsung masuk mobil, berangkat teman-teman. Pencet haha. Iya. Berangkat kita ke rumah kita. Kita jalan sini aja teman-teman ya. Kita jalan pintas nih kan. Masa jalan sini ya? Kok mau coba jalan pintas nih? Kira-kira nih nubruk benda ya. Waduh, ntar dulu teman-teman. Kita langsung jalan pintas nih. Cuma hati-hati nih. Waduh, ada air kan ya. Wah, nyebur nih. Apa ceritanya kalau nyebur? Aduh, kenapa nih nge-lag nih ya. Aduh, nge-lag teman-teman. Nah, kita kalau lihat kiri kanan nih nge-lag nih. Ubruk pohon. Ceritanya tuh. Aduh, kenapa nih? Nubruk pohon teman-teman ya. Aduh, nih nge-lag sekali nih. Bentar dulu. Hack. Medium. Gak kuat teman-teman. Nge-lag. Aduh, emang nih sudah VGA, sudah waktunya teman-teman ya. Post processing. Apa maksudnya ini ya? Coba lihat. Sama aja, nggak ada beda. Ini terang teman-teman. Oke, mana tadi rumah kita? Di sana rumahnya. Oke, nice. Ada bayang-bayang sedikit, nggak apa-apa lah. Sekarang kita bisa nengok nih. Tadi nggak bisa nengok kan ya. Terlalu berat gamenya. Padahal gamenya cuma sedikit teman-temannya, kecil 1 giga lebih ya. Kalau nggak salah tuh. Nge-lag kali ya. Emang nih game ya. Ajaib. Nah, kita sudah hampir sampai teman-teman ya. Kita lewat sini aja nih. Muter teman-teman ya. Waduh, nubruk. Op. Kok susah amat setirannya kayak gini ya. Jalannya rusak lagi kan. Tuh. Lihat. Oke, pelan-pelan. Kok nggak enak begini ya pencetannya? Oke.
kita, rumah kita ada di sebelah sana. Terus siapa nih kok rame kali di sini? Huh? Takut nubruk aja kita teman-teman ya. Ini ada orang lagi lewat di sini nah. Nubruk mana ya? Huh? Itu nubruk kita. Ini rumah kita di samping sini ya. Oh ini rumahnya ini kecil kali ya. Oke ada ibu-ibu lagi kan ya. Waduh ibu-ibu menghalangi jalan nih. Tubruk aja kan. Op 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 ki. Kok gak bisa berhenti. Oke kita sudah sampai dan kita tuh energi segitu. Toilet 73. Nah darah 100 teman-teman. Itu ada kilat-kilat sambar petir itu 92. Kita belum makan lagi nih. Kita harus ngerakit ini dulu nih. Ngerakit komputernya teman-teman ya. Ya apa nih ceritanya nih. Taruh di sini dulu. Kita bawa teman-teman. Terus di sini. Set, nice. Oke. Kita masuk. Assalamualaikum. Gak ada orang. Oke. Kita sudah berhasil. Taruh ya, Pak, taruh nih. Taruh di sini dulu. Oke, jadi di sini kita disuruh merakit komputer dulu, teman-teman. Set up and run your computer kan ya. Nah, kita disuruh merakit komputer. Cuman enaknya di mana nih ya? Di sini apa di luar sini ya? Apa di sini nih tempat tidur kita teman-teman buat nge-save katanya kan ya. Nah, oke kita atur dulu dah buat tidur kan. Di pojok-pojok sini saja tidurnya. Dan ini buat apa nih? Buat naruh-naruh barang di sini, mungkin aja mau naruh bunga-bunga gitu kan ya. Enggak ada bunganya lagi. Terus meja komputernya di sebelah sini saja. Nah, kan? Nah, begini saja dah. Seret bangkunya. Oh komputernya, aduh kenapa nih begini ya? Nah, ini dulu dah. Nah kenapa ya aku ambil lagi? Lol. Ini game seperti game ini teman-teman, game apa namanya itu? Internet Cafe Simulator. Cuman perbedaannya kita ini di sini nih bisa beli-beli barang gitu kan ya. Kalau simulator itu kan Internet Cafe Simulator itu kan cuma bikin kafe internet aja teman-teman, tempat internet saja kan. Cuman nggak bisa kayak gini kita beli-beli gitu kan ya. Waduh. Toilet di mana ya? Kita harus cari toilet dulu teman-teman. Mbeol nih. Di mana toilet lagi ya? Apa ada toilet sekitar sini tuh ya? Buang air nih. Ya apa nih? Di sini ada apa? Oh nih orang jualan juga. Numpang kencing aja dulu dah. Gak ada lagi. Gak ada teman-teman ya. Waduh di mana nih? Kenapa jadi nge-lag gitu ya? Bentar. Aku mau cari toilet dulu dah. Bentar dulu teman-teman ya, kita mau eol dulu nih. Mana nih? Soalnya rumahnya nggak ada tempat toiletnya. Bentar dulu ya. Nanti dia sakit perut lagi. Aduh. Rumah kayak gini lagi. Ini gudang teman-teman di atas ini. Ada WC tadi ya, WC umum gitu kan. Aduh. Nggak ada lagi kan. Nasib aja dah. Ini bisa kebablas di celana nih kan. Enggak ada WC di sini ya. Bentar dulu teman-teman, bentar dulu cari WC dulu kita. Sini enggak ada. Mana nih? Sini orang jualan. Waduh, ini kok tempatnya kayak gini ya? Ini orang jualan meong. Oke. Terima kasih ya. Thank you. I love you. No smoking. Mana nih WC-nya lagi? Di sini bisa ada WC nih. Biasanya di kafe-kafe gini ada WC nih. Bentar dulu teman-teman, sebentar dulu. Dan ternyata nggak ada juga. Nggak ada juga ya. Ya apa nih kalau nggak ada WC ceritanya? Mau kencing? ATM ada di sini, WC nggak ada teman-teman. Nah di rumah rusak lagi kan. Waduh, pemandangannya emang kayak gitu tuh ya. Kok kayak mengkilo-kilo gitu kan. Emang harus, kayaknya kita harus tahan perut dulu teman-teman ya. Tahan perut dulu kita nih kan. Nah tuh kan toilet. Aduh nih ibu-ibu lagi menghalangi jalan. Es krim. Ya apa? Ini ada nih. Di sini teman-teman ya. Waduh. Tutup dulu teman-teman ya. Biar gak ada yang lihat ya kita. Nah kan. Oke kita buang dulu teman-teman sesuatunya kan ya. Mantap kali. Pencet apa nih? Bentar. Buat melihat itu tuh pencet apa lagi ya? Kontrol, tab, phone, tab, pencet tab ya, coba. Makan nih harus teman-teman ya. Kita lagi buang bisa enggak? Lagi sekali buang nih, biar kosong nih kan ya perut dah. Mantap sudah kan? Sudah lega teman-teman ya. Dan kita mungkin harus makan juga nanti kan. Beli es krim aja nih kan.
beli es krim $10 teman-teman ya. I don't want to. Ah, belum makan, belum waktunya lagi kan. Dia enggak mau makan itu katanya teman-teman ya. Oke. Kita set up dulu komputer kita nih kan. Kita rakit-rakit dulu. Tadi aku bawa komputer lagi. Aduh, jalannya nge-lag begini kan. Pencetan lagi. Z. Itu yang dikunci apa tuh? Ini tah. Yang dikunci apa tuh? Kok ada pencetan Z-nya ini? Bawah tuh teman-teman. Z tuh kan. Nah. Tabel ini tuh yang dikunci atau apa nih? Oke, mana komputer tadi lagi? Ah, ini dia nih. Kita taruh di sini, teman-teman. Oke. Kita taruh di tengah sini nih. Nah, biar kita bisa live streaming gitu kan ya. Hey. Waduh. Ini. Ininya itunya apa namanya itu? Keyboard dan waduh, terlalu nempel tuh ya ceritanya apa nih? Cuman enggak apa-apalah sementara. Nah, satunya lagi. Nih keyboard nih. Oke. Nah, di sini teman-teman keyboardnya seruput. Oke, nice. Habis itu, ini emang realistis teman-teman ya. Wow. Beda sama itu tuh. Kita ini bisa beli rumah nanti kan. Aha. Hey, very hungry. Oh, lapar sekali teman-teman ya. Aduh, sebentar dulu. Dia kelaparan nih. Kita harus cari makan aja dah. Gak mungkin sih kita beli ini. Tadi ada orang jualan nasi goreng di sana ya. Huh? Nasi pecel tadi kan ya. Nah, roti teman-teman. Bukan nih. Apa nih? Apa nih obat? Emang obat apa itu lagi? Di sini nih. Ini nih orang jualan nih di sini nih. Dia kelaparan sudah. Kita harus beli makan di sini. Coca-Cola ada di sana. Saus. Mana yang jualan enggak ada? Itu ya apa mau belinya kan? Masih di sini teman-teman ya? Bentar dulu kok enggak ada nih. Udah kelaparan. Aduh. Enggak, sebentar dulu. Kita cari makan dulu nih. Enggak bisa nih. Kita cari makan dulu, teman-teman. Ini di mana lagi nih rumah-rumah orang? Cuma begitu aja. Aduh, kelaparan, teman-teman ya. Apa kita harus makan es aja kan ya? Aduh. Bentar dulu. Coca-Cola enggak ada. Coba kamu mau beli ini? Bisa Panda? Pil. Oh, pil, teman-teman. Buat apa lagi pil itu kan? Lol. Aduh, nge-lag lagi. Lapar ini sudah nih. Ntar dulu kita cari makan dulu dah. Di mana nih orang jual makan lagi kan? Aduh. Beli ini aja dah, es krim. Ah, kan ya? Lagi. Udah, teman-teman. Bentar, mapnya mana? Emang mapnya nih. Orang jual makan di mana kan? Bingung aku jadinya kan ya. Yang gede. Tempat pizza. Wah, di mana nih? Ah, kita hilangkan tanda rumah teman-teman tadi kan ya. Pizza ada di dekat apa jauh nih? Coba kita lihat. Iman itu jauh. Waduh, jauh kali ya, 1000 meter teman-teman. Yang dekat-dekat aja dah. Tempat makan yang paling dekat itu di mana kan? Di sini kok. Aduh, di sini ya. Pizza Pet Club. Waduh, klub ada klub segala ya. Aduh, macam-macam aja nih game. Bahaya tuh kan ya. Oke. Tampaknya kita harus muter-muter di sini dulu, teman-teman. Cari sesuatu-sesuatunya kan. Buat makan, buat ini segalanya kan ya. Komputer belum diurus lagi kan ya. Aku mau coba jalan-jalan ke sini dulu, teman-teman. Kita cari makan di sebelah sini nih. Kali aja ada orang jualan di sini kan ya. Jadi bibu lagi. Sepi kali sini. Rumahnya sedikit, teman-teman ya. Hutan, teman-teman. Hutan belantara jadinya kan ya. Mana nih rumahnya gini aja kan. Nah, ini ada ibu-ibu nih. Ah, ibu-ibu. Bacot kau. Hah? Oke. Gak ada apa-apa lagi. Habis dah, gak ada apa-apa. Kita langsung masuk rumah aja kan. Masa sedikit kali orang jualan di sini ya? Oke, kita langsung merakit komputer dulu nih. Kalau lapar kita minum es lagi kan nanti kan ya. Ini komputer sudah. Aduh, kenapa jadi mengelak begini, teman-teman ya? Sekarang yang kurang tuh bangku mouse, teman-teman. Ini kayaknya kurang ke kiri nih. Apa ini yang kurang ya? Ini nih. Bentar dulu. Kita kesini kan dulu. Ah. Terus mouse-nya tadi. Ini dia nih mouse di sini. Kita taruh dulu. Mouse dan bangku, teman-teman ya.
Nah, di sini nih. Terus bangkunya di sini. Set, nice. Wow, kok enggak? Ah, bisa. Susah kali ditaruh nih. Nah, press access komputer. Kenapa tanda tanya? Lol. Oh iya, belum dirakit. Hard disk enggak ada. Bentar dulu. Aduh, kan kelaparan lagi, teman-teman ya. Nah, mainboardnya enggak ada, teman-teman ya. Barang-barangnya kan kayak gini-gini nah. Oke, kita ambil dulu nih. Dan kita lapar lagi, kita beli ini aja dah, beli es. Nah, udah jadi. Minum es, makan es, teman-teman ya. Oke, kita ambil dulu hard disk-nya. Nah, ini nih, RAM. RAM kan? Oke. Taruh dulu kan. Ini kita ambil nih. Nah, ini mainboard. Ini apa nih? Display bukan, mainboard. Ini dia mainboard di sini. Mainboard di sebelah sini. Oke, nice. Terus CPU, ini dia Core i3. Waduh, mahal teman-teman, Core i3 kan ya. Wow. SSD. Sama aja nih. Terus ini RAM. RAM-nya mana nih? RAM di sini nih. Nah, CPU sudah. Ini dia di sini. Di sini. Nah, jadi. Bangkunya betulin dulu. Kok miring mulu bangku nih? Tuh kan ketendang, teman-teman. Aduh, ajaib nih bangku emang. Udah. Coba kita nyalakan. Nyala, teman-teman ya. Waduh, komputer zaman dulu, teman-teman ya. Coba lihat. Ya ini, masih awal-awal komputer itu kan ya. Waduh, Windows-nya kayak gini. Windows berapa ini kan ya? Berat kali game-nya ini. Lama kali lagi loading-nya, teman-teman. Wah. Your not my tip. Di sini kita disuruh mendaftar dulu, teman-teman ya. Ke website ini kan, www. Mana tuh tempatnya pendaftaran? Blender di sini nih. Blender website kan? Lama kali internetnya jalan di sini kan. Daftar registrasi, teman-teman ya. Mendaftar situs gitu kan. Waduh, Apple, teman-teman ya. Bros. Oke, welcome to. Nah, register. Sidik jari segala. Aduh, RGM. Spasi gak bisa, Borneo. Oke, nice. Complete. Kok gak bisa diklik? Udah nih kan. Waduh, sidik jari segala, teman-teman. Oke, udah selesai itu kan. Complete, teman-teman ya. Abis itu kamu bisa login katanya kan. Nah, sudah, ini sudah selesai. Terus tugas kita sekarang mendownload program OPS dari situs web aplikasi. Situs web. Oke, browser. Waduh. Blender Prime. Menu depan mana nih ya? Bentar dulu. Wallpaper, komputer. Refresh, teman-teman ya. Iya. Terus aku mau keluar ya apa nih? Masa browser kayak gini isinya. Stream, calendar, wallpaper. Wallpaper kita ganti, teman-teman ya. Banyak, teman-teman ya. Ini gelap sekali ya, gak enak di mata, teman-teman. Yang lucu-lucu beginian aja nih. Kan ada penguin, teman-teman ya. Browser, live streaming. Wah, kita bisa main, teman-teman. Menonton banyak gitu kan nanti kan. Dan aduh, kelaparan lagi. Aduh, sebentar dulu. Kita makan dulu. Makan kelaparan kan. Aduh. Kita save dulu nanti ya. Oke, kita kenapa lagi awalnya kayak gitu? Habis dah ceritanya. Oke, kita buang dulu. Kebuka pintunya, biarin, teman-teman. Lol. Oke, sudah. Kita ini dulu dah. Apa tadi? Lupa lagi. Kita duduk dulu, kita main lagi. Belum selesai, teman-teman, belum selesai nih. Login RGM Borneo, set. Login. Oke. Login sukses, teman-teman. Dashboard. Iya. Streaming. Wah, jadi sudah, teman-teman ya. Duit kita masih kosong, teman-teman. Penonton belum ada gitu kan. Stream apa, kita langsung stream ya? Ini disuruh download the OPS program. Oh, ini. Waduh. Keluar dulu begitu, teman-teman, baru kita bisa ini lagi kan. Download the OPS program. Kayak lamanya lagi ininya, internetnya ya. Di mana nih?
Bentar dulu, sebentar dulu. Kita harus mendownload dulu kan. Ini ya. Ini kayaknya nih FPS. Iya kayaknya ini nih. Program OPS. Apa tuh ya? Program OPS ya. Nah, sudah teman-teman ya. Ah, ini dia nih. Nah, kita download dulu teman-teman ya. Waduh, kok lelet begini downloadnya. Internetnya murahan teman-teman, jadi lama kan ya. Oke, kita tunggu dulu kan. Aku juga baru sadar teman-teman ya, ternyata ini OPS ini nih, apa namanya? OBS teman-teman bahasa kita mungkin ya. Ini OPS lagi. Makanya aku bingung tadi kan ya. Kok OPS apa gitu kan ya? Ternyata kayak OBS gitu teman-teman. Waduh, emang bikin bingung aja nih. Tuh Streamlab Avast jadi Avast ya. Lol. Miner ini nih VPN nih kan ya. Waduh. Hey. Lamanya kali lagi kan. Steam jadi Steam teman-teman. Emang bikin bingung aja kan ya. Waduh. Oke, tinggal sedikit lagi selesai. Dan kita kan sudah kan. Nah, kita harus sekarang beli mikrofon teman-teman. Beli mikrofon. Cuma nih aku tinggal dulu dikarenakan apa? Aku kelaparan lagi, teman-teman ya. Kita harus seharusnya sih beli makan, cuman kok di mana orang jual makannya gitu kan? Enggak ada, teman-teman. Masa kita beli es krim mulu dari tadi ya? Oh no. Tempat orang jual makan itu emangnya di mana kan ya? Coba aku mau jalan ke ujung sana nih. Bentar dulu. Kita buka handphone lagi. Ini hati ini apa nih ya? Head. Left, waking. Apa lagi? Nope. Center, api. Zuber, taxi drip, deliver job, caster, waiter. Tanda tanya gitu kan. Dealer, club. Waduh, club segala. Oke. Okay. Kok masih bingung buat cari makan nih. Kok enggak ada orang jual makan di sini? Coba di sebelah sana tuh ya. Masalahnya kecil kali ini tempat teman-teman. Nah, kan habis sudah kan ya? Enggak ada lagi. Kita muter dulu dah. Apa kita harus pergi ke sana tuh ya baru bisa. Oh, mungkin kita harus beli online paling. Iya, yeah, kan sekarang musimnya teman-teman ya, musim OL shop kan ya. Huh? Oke. Okay. Online shop apa gitu kan ya, kita beli makan ya, Grab, Gojek teman-teman, GoFood kan ya. Nah. Iya, baru sadar kita teman ya. Di mana nih orang jualan ya? Kita harus beli makan dulu nih. Nah, ini dia nih. Aduh. Ya, apa kan? Bikin bingung aja aku cari makan tadi kan ya. Taunya di sini, teman-teman ya. Cuman ini nge-lag internetnya nih, enggak sanggup kita kalau begini ceritanya kan. Aha. Ada, teman-teman. Kita beli kebab aja nih kan ya. Ini kebab nih kesukaan aku nih kan. Oke. Okay. Ada tokar. Udah. Kapan? Ah, kok enggak ada? Nah, complete payment. Nah, datang sudah kan ya. Not yet. Belum sampai ya teman-teman ya. Maksudnya belum sampai tuh ya. Apa masih diantar di perjalanan tuh ya. Belum sampai kan. Deliver. Nah, oke. Okay. Belum sampai. Dan kita close dulu lagi kan ke menu utama gitu kan ya. Kita harus beli mikrofon di Zamazor gitu kan. Streaming teman-teman. Streaming kan ya. Streaming kok lama kali nih. Ya apa nih. Ating nong. Oke. Okay. Ada pesanan datang. Waduh di bawah naruhnya teman-teman, kurang ajar tuh orang kan. Gua buang. Masa ditaruh di bawah. Ya apa nih? Add makan. Ah, kan ya. Kita harus e-all dulu nih. Kalau enggak e-all teman-teman ya. Aduh, akhirnya nih e-all di celana kan. Oke. Okay. E-all dulu dah. Udah, cukup. Mantap. Kita pun harus mandi. Aduh, di mana mandi lagi? Gak perlu, udah mandi gampang nanti kan. Gak ada tempat mandinya di sini teman-teman. Di mana juga kita mandi kan ya. Aduh, salah teman-teman ya, salah pencet nih. Aduh, kenapa lagi kan. Nah, gak bisa nyala lagi jadinya. Salah pencet aku tadi. Ya apa nih. Aduh, nge-lag lagi. Nah, gara-gara itu ya pencet salah lagi kan. Nyalakan ulang teman-teman jadinya kan ya. Nasib aja komputer kayak gini. Aduh, loading segala. Oke, kita masuk lagi ke dalam situs dan kita harus membeli yang namanya Zamazor. Mana Zamazor? Aduh, harus mandi dulu teman-teman ya, kotor katanya kan. Cek gampang dah. Zamazor ini dia nih. Kita beli mikrofon yang ya sederhana dulu dah. Gampang nanti kan ya. Komputer, keyboard sudah. CPU sudah.
mikrofon ini dia teman-temannya. Waduh, uang kita cuma 400, ini mahal kali. 100, waduh, nggak cukup teman. Mana yang paling murah dia? Ini paling murah 97. Kita cari lagi yang paling murah teman-teman, dikarenakan kita masih ya masih kacang goreng teman-teman ya. Mikrofon ini 297, 400, 200. Kita ambil yang mana nih? Kita ambil yang ini aja ya. Ah, sudah. Terus pesanan kita satu di sini. Complete. Ah, dah teman-teman ya. Terus di sini kita disuruh kirim semua uang ke kartu kredit Anda dari aplikasi bank di telepon. Oke. Kirim semua uang ke kartu kredit. Dari aplikasi bank di telepon katanya kan ya. Ah, di HP paling ya. Iya nih, di HP nih. Iya di sini nih. Sebentar dulu. Ini dia. Nah. Send all the money to your credit. Ah. Selesai teman-teman. Udah jadi. Aduh. Ah, beli toilet di Zamazor, tidur untuk set game. Oke. Zamazor. Kita harus beli toilet lagi. Waduh, beli toilet segala ya. Jadi harus beli toilet dulu ya. Mana nih lagi toilet? Ini dia nih. Nah, oh, waduh, mahal kali teman-teman ya. Oh no. Uang kita nih emangnya berapa nih ya? 300 tah? Berapa tuh? 400 ya? Yang paling murah mana nih? Yang paling murah ini teman-teman nih. Nah, kan. Set udah jadi dan tidur katanya kan ya. Oh, oke, tidur. Cuman kita enggak bisa tidur sekarang sih. Masalahnya kita harus mandi dulu, teman-teman. Mana? Bentar dulu. Kita harus mandi di sini bisa enggak ya? Bentar dulu, kita mandi di sini, showernya ada apa enggak? Enggak ada, teman-teman ya. Waduh, emang enggak ada nih. Oh, ini toilet ini ternyata ini, teman-teman ya. Bayar, teman-teman. Tuh kan. Please make your toilet kan ya. Waduh. $10 teman-teman ya. Mahal kali ini tukangnya nih. Mahal kali ya. Pantesan kita beli toilet dulu kan. Cuman cek lamanya enggak sampai-sampai nih kan toilet kita. Kita ambil dulu teman-teman. Poster kita taruh di sini nih. Support. Oke, nice. Udah sampai belum nih toilet kita? May order. Oh, belum sampai teman-teman, belum sampai. 600 ya cukup lah. Kita harus beli yang namanya tempat kamar mandi juga nih, buat mandi dulu kita kan ya, nggak bisa kalau nggak mandi teman-teman ya. Mandi 500 lumayan sih, mahal juga ya. Yang seribuan ada benda, seribuan lagi, yang seratusan nggak ada. Ceritanya apa nih? Shower-nya apa ya? Ada benda shower. Nah kan, kotor katanya teman-teman, kita harus mandi dulu. Mana lagi tempat mandi ya? Gak ada teman-teman ya, beli ini aja dah yang murah. Yang paling murah yang 400 ini sih. Nah. Oke. Okay. Nah. Sudah. Kita matikan komputer tuh caranya gimana nih? Nope. Matikan komputer udah selesai kan? Press stop. Oh, shutdown. Kan di sini bisa shutdown kita teman-teman ya. Nah, kan. Ah, udah jadi teman-teman ya. Ini udah jadi. Kita harus tidur dulu, kita harus save dulu teman-teman ya. Nah, kita save dulu gamenya. Oke. Okay. Nah. Ya. Game save. Oke, okay, udah selesai, udah tidur kita dan belum mandi kan ya, dan kita lihat nih kiriman kita sudah datang belum ya. Oh, lama kali kan. Cek lamanya enggak sampai-sampai kan. Bentar dulu. Oh, ini dia nih. Oh, di sini lagi. Kirimannya di sini, teman-teman ya. Mungkin gara-gara mobil ini, teman-teman ya. Coba kita parkir ke depan sedikit mobil kita, teman-teman. Mungkin menghalangi jalan di sini kan. Ah, kok nggak bisa? Oh, salah remnya. Lol. Ah, kita parkir di sini nih. Ah, oke. Mungkin dia menghalangi jalan, jadi dia tuh nggak bisa naruh barang-barangnya kan. Nah, ini toilet teman-teman. Ah, gede kali toiletnya. Kita taruh di sebelah sini aja dah. Toilet di sini teman-teman ya. Ah, ada kelihatan orang lagi sini kan ya. Gak apa-apa lah. Begini aja kan, sembunyi di sini biar nggak kelihatan teman-teman. Nah. Dan kamar mandi kita mana nih? Kamar mandi nih. Shower. Oh, ini mikrofon. Iya. Oke, kita ambil dulu.
kita taruh di mana nih mikrofonnya? Kita taruh di sini aja dah. Set, nice. Jatuh segala kan ya. Nah, oke, di sana teman-teman mikrofonnya. Yang murahan tuh. Oh, Dirti, kita harus mandi. Ini dia nih tempat mandinya nih. Kok kecil kali begini ya? Waduh, kok jadi gede. Jadi gede, teman-teman ya. Oke, wah, enggak bisa nih. Bentar dulu. Nah, taruh sana dulu. Ini kita taruh sini. Kita ambil lagi ini taruh di sini, teman-teman. Set kan begitu. Terus ini di samping sini, teman-teman ya. Biasanya sih begitu sih kalau mandi. Dan kita harus tidur. Tidur lagi. Ah, mandi teman-teman dulu kan. Oke. Mandi sudah selesai. Toilet dulu, teman-teman ya, buang hajat dulu kan. Oke. Udah selesai, kita save lagi, teman-teman ya, kita tidur dulu lagi sekali kan buat nge-save gitu kan. Bisa enggak? Enggak bisa jam 5, teman-teman ya. Wah, sleep after 5 hours. Oh, setelah 5 jam kan. Oke. Kalau begitu untuk videonya kita akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Mudah-mudahan teman-teman bisa terhibur. Dan jika lo kalian suka dengan video ini, silahkan like dan share. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini teman-teman dan nyalakan ikon loncengnya untuk mendapatkan notifikasi jika ada video baru dari saya. Dan jika kalian punya pertanyaan, requestan atau bahkan kritikan, silahkan beri komentar di bawah ini teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.